Perjalanan proses pengundian di Pasir Putih hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk mendapatkan laporan lanjut, kita bersama dengan wartawan Fikri Zaib di Dewan Utama Majlis Daerah Pasir Putih, Kelantan. Silakan. Terima kasih Razwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seketika berlintas langsung terus dari Dewan Majlis Daerah Pasir Putih, lokasi di mana akan berlangsungnya proses penjumlahan undi bagi kerusi P028 Parlimen Pasir Putih, N29 Selising, N30 Limbungan, N31 Semerak dan N32 Gaal. Untuk makluman secara keseluruhannya, seramai 85,411 pemilih berdaftar di parlimen ini. Kesemua 47 buah pusat pengundian di seluruh jajahan ini telah ditutup secara rasminya jam 5 petang tadi. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut mengenai proses pengundian di sini, kita bersama pegawai pengurus pilihan raya Pasir Putih, Ahmad Muhammad Anis Hussein. Tuan, terima kasih kerana sudi bersama RTM pada petang ini. Jadi mungkin tuan boleh ceritakan sikit perkembangan macam mana proses pengundian yang berlangsung di Pasir Putih pada hari ini. Okay, alhamdulillah, sepanjang proses pengundian pada hari ini daripada pukul 8 tadi dan sampai sekarang yang berjalan dengan baik sendiri, baik sekali dan suasana meriah dan dari segi peratusan yang keluar mengundi pun setakat pukul 5 petang tadi sebanyak 77.32% dah pun keluar mengundi. Dan suasana terkawal, tidak ada apa-apa yang tidak diingini berlaku sepanjang proses pengundian berlangsung tadi. Jadi pusat pengundian ditutupkan. Keadaan peti undi pertama yang akan tiba di sini mungkin ke berapa? Saya menjangkakan peti undi pertama yang akan tiba di pusat penjumlahan undi rasmi di sini ialah pada pukul 7, sebab pukul 7 petang ini. Jadi selepas itu, selepas proses itu mungkin SPR akan teruskan dengan proses penjumlahan macam Kita akan membuat penjumlahan rasmi di sini. Semua peti undi akan dikumpul di sini dan kita akan proses penjumlahan untuk seluruhan P08 dan dijangka pengisytiharan dapat dilakukan mungkin dah sekitar pukul 11 atau malam nanti. Jadi kesemua peti undi yang akan dibawa itu akan dikawal ketat ke macam mana, tuan? Akan dikawal ketat oleh pihak kita dan pihak petugas, dan kita telah melantik ramai petugas untuk petugas di dalam sini dan sama daripada pihak PDRM. Dan insyaAllah akan jalan dengan baik dan lancar. Dari segi kalau tuan tengok dari segi sikap pengundi dengan calon-calon semua parti-parti politik macam mana kali ini? Alhamdulillah, saya melihat dari segi parti-parti yang bertanding pada tahun ini, dari segi pengundi-pengundi dapat bekerjasama, nampak suara meriah dan pondok-pondok yang didirikan oleh parti-parti yang berada berdekatan sama sendiri dan mereka saling bertegur sapa sama mereka, dan saya melihat suara agak baik berbandingkan pilihan raya yang lepas. Dan di kemah-kemah tu dapat meriah dengan adanya jamuan-jamuan dan sebagainya, dan dari minat pengunjung-pengunjung dan bilangan peratusan mengundi pun saya rasa yang keluar agak baik banding kata yang lepas. Okey, terima kasih tuan sekali sekali bersama hati yang pertama ini. Saya fikir itu sahaja dulu perkembangan dari Pasir Putih untuk kali ini. Kembali kepada Razwin di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya yang sahih di RTM. Silakan.